Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memastikan debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu hanya akan dilakukan satu kali saja. Meski dalam aturan PKPU debat dapat dilakukan hingga tiga kali, namun melihat kondisi saat ini, dalam pandemi COVID-19, KPU memastikan debat hanya berlangsung sekali saja. KPU berharap debat yang berlangsung Jumat 20 November lalu dapat meyakinkan masyarakat Kapuas Hulu dalam mencari dan menentukan pilihan bupati mereka pada hari pencoblosan 9 Desember mendatang. Debat publik ini salah satu sarana bagi pasangan calon untuk menyampaikan informasi terkait dengan visi, misi, dan program. Nah harapan kita ketika debat tadi masing-masing pasangan ya, calon tampil, bisa menyampaikan ide-ide, gagasan dan terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kapos Hulu. Nah, harap, tentu harapan itu akan diwujudkan dengan komitmen pasangan calon tadi kan, misalnya dia terpilih, apa janji-janji kampanye, janji-janji politik yang sudah disampaikan ketika terpilih harus diwujudkan dalam kebijakan yang pembangunan Kapos yang berkelanjutan. Sementara itu, salah satu perumus materi debat Ali Nasrun mengungkapkan ketiga paslon dalam pelaksanaan debat tersebut lebih fokus ke program kerja. Ia juga menyatakan pemaparan visi dan misi oleh paslon sudah cukup baik. Namun Ali berharap kedepannya para paslon perlu mempertajam strategi yang akan mereka lakukan untuk membangun Kapuas Hulu. Saya, saya kira yang lebih penting lagi itu adalah strategi. Ya, jadi kalau kita dengar itu lebih banyak kepada program, gitu. Artinya kalau program itu ya itu hanya rincian kegiatan, tetapi sebenarnya suatu permasalahan itu harus bermula dari strateginya. Nah dari tadi saya melihat tidak banyak yang mengungkap mengenai strategi, jadi langsung kepada program-program, tapi mungkin bagi masyarakat awam itu yang mungkin diperlukan gitu. Nah, tapi bagi pengamat dan akademisi sebenarnya yang diperlukan adalah strategi, ya itu yang lebih bersifat akademis. KPU memastikan protokol kesehatan ketat akan terus diterapkan mulai dari proses pelaksanaan pilkada hingga hari penjoblosan nanti. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.